Kemarin saya dikirimin, sementara sayanya belum kesini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayanya belum datang. Sementara itu? Iya, makanya ini kan aneh sekali. Orang saya belum datang, kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa dong? Karena kalian udah bikin hasil tes palsu. Orang sayanya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian. Terus saya kontak-kontak kemarin sampai saya kirimin message komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali. Orang saya bikin janjinya hari ini. Iya. Iya, jelas dong ngomongnya. Maaf, itu ada human error dari kami. Nanti ya, tapi itu kami. Human errornya keterlaluan. Iya. Saya belum datang udah gitu. Nah, kalau yang selama ini yang hasil-hasil... Enggak, jangan bilang enggak. Kejadian sama anaknya teman saya juga kemarin. Dua hari yang lalu dia tes positif, dia tes di dua tempat lain, taunya negatif. Itu kan errornya kalian parah sekali. Nah itu mungkin dia nggak tahu. Nah saya yang nggak datang terus sudah dikasih hasil tes di mana? Ya, terus solusinya apa? Pertanggung jawaban dari kalian apa? Tarik lagi nantinya. Saya mau ditarik lagi sekarang, nggak nanti. Sekarang saya tunggu sampai dikelirin lagi. Iya, diproses sekarang. Saya nggak mau nunggu sampai nanti. Saya minta diproses sekarang. Itu pertanggung jawab kalian. Kalau nggak saya akan laporin ke Menteri Kesehatan. Tolong diproses sekarang.